kita mau ngasah ini tadi bawangnya sudah dipotong-potong terus kita masukin ke sini. Masak apa ini, Mas? Ini tadi apa? Bumbu gulai. Gulai ya. Ini gulai dicampur bawang digoreng. Nah, nunggu agak matang dulu. Ini bawangnya tadi bawang merah terus kebetulan bawang putihnya habis kayaknya tadi. Tinggal dikit, males nih mau motong-motong tadi bawang putih. Lupa beli. Tapi tak apa. Ini bumbu sudah jadi, saya rasa sudah ada aroma bawangnya juga. Dagingnya daging apa ini? And then, dagingnya ini daging apa? Sapi. Daging sapi. Bukan daging biawak ya, daging sapi. Goreng dulu ini kompornya agak dikecilin. Gulai ya. Harus ada santannya kan? Santannya mana? Gak usah lah, mungkin pakai santan namanya anak kos itu. Ada lah santannya. Ada ya? Ini santan Australia. Oh ada santannya. Saya kira tadi nggak ada. Pakai air saja gitu kirain tadi. Ya beginilah anak kos. Gak terlalu formal banget masaknya, yang penting mateng masuk saja. Ini nama masakannya gulai ala-ala ya? Gulai alay. Nah, kasih air setelah bumbunya tadi digoreng-goreng agak lama dikit, kasih air, terus ini dagingnya dimasukin. Berapa menit ngerebusnya? Ya, mungkin kurang lebih 30 menit lah. 30 menit. Itu kuahnya nggak kurang kalau bikin gulai kan ada kuah. Ini harus menutupi dagingnya ini biar nanti semua kerebus. Kalau perlu meluber ya. Jangan, nanti nggak enak terlalu banyak air. Masak-masaknya anak kos, bro. And so kita ambil bumbunya yang lain, ini ada tenor. Gak diambil sekalian semua. Jangan banyak-banyak. Masukin. Terus kasih gula juga, gula putih. Berapa sendok itu gula putihnya? Ya biasa lah. Terlalu banyak, nanti takutnya terlalu manis kayak merangnya. Mungkin apa lagi ya, Ajinomoto-nya. Ajinomoto, mana Ajinomoto-nya? Ini kacinya. Masukin juga dikit ya. Takut jadi generasi micin. Jangan terlalu banyak, nanti kacinya denger nanti. Nanti santannya belakangan ya? Iya. Santannya mungkin 15 menit atau 10 menit sebelum matang dimasukin. Alright. Kita besarin biar cepat mendidih. Enggak ditutup itu, Mas? Tutup. Penutupannya? Tapi kira-kira nanti nganu enggak ya? Nambahin garam enggak ya? Jadi, dibiarin dulu sampai mendidih, baru dirasain lagi. Takutnya kasihin. Ambil apa itu? Nah. Ngambil senjata. Jangan pukul kepala saya ya. Sorry. Ini dikasih ini dikit. Ini black pepper. Mana black pepper? Ini tadi seharusnya agak digoreng dikit. Iya. Seharusnya ya. Biar pecah lah. Mungkin biar kandungannya dalam itu terasa gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya sudah sih. Udah ya. Mungkin dikasih bumbu kari dikit nggak nih? Nggak usah. Nggak usah. Nggak. Woi, ini chef barbar punya saingan ini. Kayaknya kurang bagus sih. Ini bukan chef, ini cuma iseng-iseng masak saja, nggak tahu rasanya nanti gimana ya.
Ya, enak lah untuk ya, anak mudah-mudahan kos. Mudah-mudahan enak. Tapi nggak tahu, lihat hasilnya nanti. And now, kita tutup. Supaya dagingnya empuk. Mungkin 30 menitan ya dari sekarang ya. Iya, waktunya. 30 menit dari sekarang ya, mudah-mudahan nanti hasilnya oke. Nah ini santannya nanti dituang setelah itu mendidih agak lama lah. 10 menit mau gini lah biar santannya nggak pecah. I think so, maybe. Wah, itu perkakas itu semua. Wah. Itu tempat perkakas semua itu. Ini tempat bumbu-bumbu di sini. Ini mie-nya stok mie juga habis ini. Tinggal wah, habis. Nah, kita tutup dulu. And kita tunggu ya. Itu berapa menit sudah? Baru. Saya punya video. 6 menit. 6 menit. Ya, kita tunggu guys. Mudah-mudahan nanti hasilnya enak ya. Ya. Dan saya mau cuci ini dulu. Cuci ini dulu supaya nggak amis. Terus. Waduh, ini sabunnya juga mau habis ya. Besok mungkin beli. Ini tadi sudah disantain air ini. Besok beli sambil jalan. Beli sambil beli. Beli sabun sambil beli itu. Beras. Sok sambil jalan. Oke. Itu aja guys. Terima kasih. Mudah-mudahan video tunggu. Ini bisa menghibur. Oke, ditunggu hasilnya. Kita tunggu hasilnya. Ya, nanti apa santannya sudah saya tuangin. Ini kayaknya sudah saja ya. Sudah berapa menit? Mungkin 30 menit sudah deh. Dikit lah, belum lah. Belum? 5 menit lagi. Ya, ini tadi santannya sudah saya tuangin, guys. Ya, mudah-mudahan nanti hasilnya oke. Wah. Masak ala kadarnya dengan bumbu jadi. Masak air ya. Jadi ya prosesnya enggak terlalu ribet lah. Bisa lebih mempersingkat waktu. Dan lihat ini sudah mendidih. Oke, kita sudahi dulu ya. Ya, mudah-mudahan vlog ini bisa ngibur dan ya cukup lumayan lama tidak upload video di YouTube. Ya, gitu dulu guys. Mudah-mudahan apa? Minggu berikutnya bisa bikin video lagi. Bye.